Oke teman-teman, hari ini aku akan review nastar ya. Nastar itu baik Sincia ataupun Tahun Baru selalu ada. Nah kali ini dari industri Indonesia lokal, kalian bisa cari di sosmed. Dan cakep banget ya. Dia dibuat dengan standar kebersihan dan juga sudah di packing satu-satu. Ada yang isinya 12, ada yang isinya 24. Kita review yuk lebih dalam lagi seperti apa sih. Aku excited banget loh. Dan aku juga sebagai pembuat nastar akan membandingkannya. Aja, karena bentuknya ini unik banget ya. Si pineapple tartnya. Wah, kita langsung yuk. Nah, say, ini udah dibuka kayak gini. Dia nggak terlalu garing. Cukup manis ya. Oke. Wangi. Tapi dia cenderung yang berasa banget pineapple-nya. Dan si pie-nya ini lembut. Dan ciri khasnya pineapple manis, guys. Nah, guys, di sini ada nastar bikinan aku sendiri ya, di mana aku enggak pakai pengawet dan bentuknya aku buat seperti Malaysia punya. Jadi, nastarnya aku akan kasih kalian lihat ya seperti ini, guys. Nah, ini yang si Royal Nastar pineapple ya dibandingin sama punya aku. Nah, dua-duanya sama-sama menggunakan nastar yang alami ya. Nastar yang sama-sama dibuat dari asli. Nah, guys, ini nastar yang aku buat tuh. Kita bandingin langsung ya sama si dia punya. Beli ya, ada yang isi 12, ada yang 24 dan mudah banget. Jadi bisa rapi, nggak tumpah-tumpah.